Bahkan saya pernah ngalami di sebuah kegiatan ceramah itu didatangi oleh beberapa ibu-ibu yang mantan dari istri-istri grup musik terkenal legendaris lah. Saya nggak sebut lah, habis ngeliatin gitu ya. Ya, Ustaz bisa jaga lisan nggak Ustaz? Istri jaga bu, saya nggak jaga. Saya bilang kenapa? Setengah umur saya tuh dari musik, Ustaz. Ya terus kenapa bu? Ustaz bilang dengan mudahnya musik tuh haram. Bukan saya ngomong, Allah merasul saya lagi. Saya cuma nyampein doang. Ibu abis ini mau nyanyi lagi bodo amat. Saya cuma nyampein. Allah berfirman, Nabi bersabda. Gini deh bu, jangan didebat dulu, ngaji aja dulu bu. Nanti pelan-pelan kita ngobrol lagi. Subhanallah. Sekarang saya acungin jempol dua tangan sama beliau-beliau. Tuh ibu kerudungnya sudah sari, anak semua masya Allah. Bahkan peninggalan-peninggalan legendarisnya dibuang semua. Lihat kalau hidayah datang tuh.